yang melihat siaran FB Live pada tengah ini. Saya dan rakan-rakan umat serta wakil daripada politik Islam baru saja mendengar ucapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir dalam Kongres Maruah Melayu. Saya selaku pengurusi umat merasa kecewa dan tidak terhingga di mana kenyataan dan capaian yang diberikan oleh Tun tidak nampak sesuatu yang baru, tetapi sebaliknya hanya menghina dan merendahkan orang Melayu. Jadi ini sangat mengecewakan dan tidak nampak elemen-elemen untuk beliau insaf dan menuju ke arah perpaduan umat. Tetapi seterusnya terus merendahkan orang Melayu, mengatakan Melayu ini tidak mahu bekerja susah, orang Melayu tidak mahu bekerja keras dan sebagainya. Bagi saya, Kongres Maruah Melayu ini tidak menaikkan imej Melayu, maruah Melayu, malah merupakan anti-climax, malah menjatuhkan, merendahkan akan semangat orang Melayu. Saya rasa majoriti orang Melayu hari ini merasa sangat kecewa tentang apa yang diucapkan oleh Tun pada pagi tengah hari ini. Jadi itu pandangan kami dan umat, dan kami mengharapkan selepas ini rakyat terus bangun. Jangan biarkan kerajaan seperti ini lagi mempersendir-sendirkan tentang nasib bangsa orang Melayu yang kononnya dikatakan mahu menaikkan maruah Melayu pada hari ini. Tetapi kita lihat apa yang dikabarkan, apa yang disampaikan hanyalah untuk mengendahkan saja orang Melayu. Sekian, terima kasih. Saya tambah sikit. Pertama sekali, saya mengucapkan takziah kepada penganjur. Pertama sekali, empat universiti yang betul-betul lumus menganjurkan program himpunan Kongres Maruah Melayu ini, kerana klik daripada ending awal lima kluster yang membentangkan tadi cukup positif, dan kita nampak cukup bersemangat untuk kita ada kebersamaan di dalam penyatuan ini. Tetapi apabila klimat ucapan daripada Tun yang lebih 60 hingga 70% ucapan tadi menghina maruah dan bangsa Melayu, menjatuhkan, bukan menaikkan semangat, menjatuhkan dan langsung tidak menghormati pimpinan-pimpinan parti politik Melayu yang hadir seperti Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang datang, apa Setiausaha Agong UMNO datang, ada juga banyak lagi tokoh-tokoh pimpinan Melayu yang ingin melihat pada hari ini kita bersama di atas jati diri Melayu Islam, di atas perpaduan Melayu Islam. Tetapi kita dapat lihat pada hari ini balik dengan perasaan kecewa, dan kita rasa Kongres ini tidak mencapai matlamatnya, dan benda ini adalah satu yang amat malang apabila negara kita menghadapi perpecahan dan perpecahan yang akan terus berlaku. Tidak ada penyatuan yang kita impikan akan berlaku. Jadi itulah lebih kurang tambahan saya kepada ucapan Pengerusi Umat tadi, dan kami, kerana kami mengikuti sendiri perjalanan gerakan Pemimpin Umat.